meski tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat terkait kebutuhan gas LPG 3 kg. Namun antisipasi sedini mungkin tetap dilakukan oleh pihak Diskoperindak Tanjung Jabung Barat. Salah satunya yakni monitoring ke sejumlah pangkalan dan mengimbau kepada pihak pangkalan untuk tetap memprioritaskan kepada masyarakat sekitar pangkalan. Kabid Pasar Diskoperindak Tanjung Barat Marhali mengatakan, jelang akhir tahun, kebutuhan gas LPG 3 kg di tengah masyarakat kemungkinan akan mengalami lonjakan. Dan jika terdapat kelangkaan, pihak Diskoperindak akan tetap melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg. Untuk LPG 3 kg, itu sampai saat ini ya, kita lihat di lapangan, alhamdulillah berjalan lancar, aman-aman saja. Paling-paling ya kalau ada 1-2 pangkalan, ada keterlambatan, atau misalnya masih ada antrian itu mungkin masih tahap wajar ya. Tapi kita tetap mengantisipasi dan melihat situasi di lapangan, apakah nantinya kita akan kelari gejolak karena kenaikan harga semacam atau kelangkaan, misalnya kelangkaan di lapangan, mungkin kita antisipasi akan melaksanakan bersama dengan agen dan Pertamina untuk melaksanakan operasi pasar menjelang baik di akhir tahun dan tahun nantinya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.